kawan I. You boleh tak hormat hak orang? Mak bapak you tak ajar you hormat orang ke apa? Hey, parents you yang tak ajar you, okay? Dahlah menumpang rumah orang. Tak hormat langsung tuan rumah dalam rumah ni. Mentua dekat depan you langsung tak tegur. You ingat you main besar dalam rumah ni? Lepaslah! Maga, Eddie dah pagi lagi dah pergi temu duga. Afia pula tak tahu ke mana dia. Budak ni. Jumpa tak? Tak ada. Semua tempat dah cair dah? Dah. Mama. Mama tunggu sini, telefon papa bagi tahu dia. Riz pergi balai, pergi buat report. Jana nak ikut. Buat apa? Kau tinggal je lah sini, cari dekat sini. Sibuk nak ikut buat apa? Yana orang pertama yang tahu dia tak ada. So Yana tahulah apa nak cerita nanti. Biarlah, pergi. Okey, kau boleh ikut. Tapi kau jangan cakap apa-apa dengan aku. Kalau kau cakap, aku tinggal kau tepi jalan. Jangan lupa beritahu mama apa-apa pun. Okey. I ada satu soalan nak tanya. Okey. Kalau lah lepas ni ada rezeki you lagi untuk berkahwin sekali lagi, you nak berapa orang anak? Cerita pasal kahwin, pasal nikah. Semua orang nak. Tapi bab anak tu I have to think first. Sebab dia ni pembawa malang, Abalong. Tu je. Aku tak tahulah macam mana lagi nak ubahlah. Barang kau yang kerana mulut kau ni, ramai orang terluka. Malong, 15 tahun aman je keluarga kita. Ren jumpa orang-orang cakap dia ni memang pembawa malang. Almost said the same thing. Seru.